Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darin amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laysatit tawbatu lilladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaluhumul mautu qala inni tubtu al-ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima. Walaita taubatu, dan tidaklah taubat itu. Kemarin sudah kita kaji tentang ayat yang sebelum ini tentang syarat taubat. Nah sekarang ya tentang yang namanya taubat itu bagaimana? Nanti ada dua pembahasan. Ada orang yang taubatnya diterima, ada orang yang taubatnya enggak diterima. Tentang orang taubat sudah enggak diterima sama ya, orang mendapati siksaan yang pedih. Yang pertama, walaisati taubatu illazina ya'maluna sayyi'ati, dan tidaklah taubat itu kepada orang-orang yang ya'maluna sayyi'ati, yang melakukan sayyi'at. Az-zunuba, sayyi'at itu maksudnya dosa-dosa. Hatta idza hadara ahaduhumul mautu, sehingga hadir kepada idza hadara ahaduhumul mautu, sehingga apabila telah hadir kepada salah seorang di antara mereka oleh kematian. Qala inni, kemudian ia berkata, inni tubtu, sesungguhnya aku bertaubat. Hatta idza hadara ahaduhumul mautu, sehingga apabila hadir kepada salah seorang mereka al mautu oleh kematian, wa akhaza bin naz'i, dan dia akhaza afal usur, dan dia mulai masuk ya fin naz'i, dalam pencabutan ruh. Qala, ia berkata, inda musya'adati ma huwa fi, ia berkata ketika menyaksikan apa yang ada padanya, ketika pencabutan ruh. Dia mengatakan, inni tubtul ana, sesungguhnya aku bertobat sekarang. Fala yanfa'uhu dzalika wala yuqbalu minhu, maka tidak diterima ya, maka tidak bermanfaat demikian itu kepadanya, dan juga tidak diterima ya ia daripada taubatnya. Itu bagian pertama. Orang kalau ya napasnya sudah gor-goro, ini kan gor-goro, dia berkata ketika menyaksikan sesuatu yang ada pada dirinya, yaitu tadi wa akhaza fin nazi, mulai masuk dia di dalam pencabutan ruh, berarti udah gor-goro. Ya, udah gor-goro deh. Dia bilang ini tuh betul anak. Sesungguhnya aku sekarang taubat.
maka keadaan seperti ini sudah gorgoro, napasnya sudah ditenggorokan, fala yanfa'uhu dzalika. Demikian itu taubatnya seperti itu, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat. Wala yuqbalu minhu, enggak diterima taubat. Kalau mau taubat tadi sebelum gorgoro, badan masih sehat, napas masih lega, duit masih banyak, pikiran masih sehat, taubat. Tapi kalau sudah seperti ini, wa akhadha fin naz'i, dan mulai dicabut ruhnya, baru dia mengatakan qala inni tubtul ana, sesungguhnya aku sekarang taubat. Qala, ia mengatakan, inda musya'adati, ketika menyaksikan, ma huwa fi, apa yang ia padanya, dia menyaksikan. Jadi ketika ruh sampai ke tenggorokan, dia sudah gorgoro. Ya. Kenapa? Karena manusia ketika sudah gorgoro, manusia ketika gorgoro, dia melihat tempatnya di surga atau di neraka. Jadi orang ketika sudah gorgoro, napasnya sudah di sini, baru dia pengen tobat, dia melihat tempatnya di surga atau neraka. Maka tampak kepadanya tanda-tanda ahli busyara atau ahli hazan, ahli bahagia atau ahli sedih, ahli surga atau ahli neraka, dia bisa saksikan. Masya Allah. Maka ketika itu penyesalan tidak manfaat. Nah, ini bagian pertama. Taubat seperti ini, layak baru tidak diterima. Yang kedua, walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan juga tidak diterima taubat orang yang mati dalam keadaan kafir. Idza tabu, apabila mereka bertaubat. Fil akhirati, di akhirat. Di akhirat baru pengen taubat. Inda mu'ayyanatil azabi, ketika menyaksikan dengan mata kepalanya akan siksaan. Ya. Ini mudhof kepada maf'ulnya. La tuqbalu minhum, tidak diterima taubat daripada mereka. Enggak terima taubat. Taubatnya enggak diterima. Udah habis, udah sampai akhirat. Kufur. Udah kufur. Kafir. Di akhirat baru sadar, lalu pengen taubat, pengen masuk Islam, enggak bisa. Enggak bisa. Ada sebuah hadis mengatakan, innallaha yaghfiru li 'abdihi ma lam yaqil hijabu. Qila ya Rasulullah, wa mal hijabu? Qala antamuta nafsu musyrikatan. Sesungguhnya Allah mengampuni bagi hambanya semasa tidak terjadi hijab. Lalu Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa itu hijab? Rasul menjawab, antamuta nafsu musyrikatan, seorang jiwa meninggal dunia dalam keadaan syirik. Hati-hati. Pengen ini, pengen itu, akhirnya diamalin aja mujarobat. Boleh kita mujarobat? Diamalin ini, supaya orang pada cinta sama dia. Bukan orang cinta sama dia, muter-muter dia. Jadi gila. Nah itu, ya ada dua orang ketika mau tobat enggak diterima. Yang pertama sudah gorgoro. Yang kedua di akhirat pengen taubat, enggak bisa diterima. Pembahasan yang kedua, ulaika,
a'adadna la'um azaban aliman mu'liman. Mereka itu telah kami sediakan, kami telah siapkan la'um untuk mereka azaban aliman, akan azab yang pedih. Mu'liman, yang memedihkan. Ini ulama berbeda pendapat. Ya. Mana kira-kira ini? Ulaika atadna, pulangnya ke mana? La'um azaban aliman. Apakah bagian pertama atau bagian kedua? Ataukah dua-duanya? Di dalam tafsir Jamal, Syekh Jamal, ya. Ada tafsir jalan lainnya, ada lagi, ada tafsir Jamal. Ya. Ini kan Aswawi hasiahnya Aswawi. Ada lagi satu lagi tafsir Jamal. Beliau mengatakan dua-duanya akan mendapati azaban aliman, baik orang yang mau taubat, ya, tapi sudah gor-goro, berarti dia Islam, tapi pengen taubat, napasnya sudah gor-goro, apa? Sudah ditenggorokan, sama seperti Fir'aun, ya, sudah gor-goro, sudah di sini, ya, baru pengen bertaubat. Fir'aun kan begitu baru. Ya. Yang kedua, kepada orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir, masuk ke dalam akhirat, baru pengen bertaubat ketika melihat siksaan dengan mata kepalanya, takut, pengen taubat dah, pengen masuk Islam dah, enggak bisa. Dua model ini kata beliau mendapati azaban aliman, mendapati siksaan yang pedih. Ada juga ulama, seorang ahli tafsir, ya, Imam Fakhrul Razi, mengatakan bahwasanya ini pulangnya kepada yang kedua, yang lebih dekat, yaitu walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Mereka itu orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, di akhirat dia ngelihat siksaan begitu dahsyat, baru pengen taubat. Orang ini mendapati azaban aliman. Alhamdulillah kita, ya, keadaan kita sekarang baik dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan iman kita terus, ya, selamat dari dunia sampai akhirat, dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.